Pemirsa, untuk menjaga rasa nasionalisme dan menjaga nilai-nilai kebangsaan, pemerintah Kabupaten Bandung mewajibkan para aparatur sipil negara menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari sebelum memulai bekerja dan lagu Halo Halo Bandung sebelum pulang. Kewajiban menyanyikan lagu nasional ini juga berlaku bagi sekolah, kantor desa hingga kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Sejak awal bulan Desember, para aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pekerjaan. Setiap pagi di hari kerja, ASN menyanyikan Indonesia Raya serta sore hari sebelum pulang diharuskan menyanyikan Halo Halo Bandung. Selain di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, kewajiban menyanyikan Indonesia Raya dan Halo Halo Bandung pun berlaku di lingkungan kantor desa, kelurahan, kecamatan hingga lingkungan sekolah. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, peraturan ini dilakukan agar nilai-nilai kebangsaan bisa terjaga. Selain lagu nasional, pemerintah Kabupaten Bandung pun mewajibkan menyanyikan lagu daerah. Tujuannya yakni agar masyarakat Kabupaten Bandung tetap mengingat sejarah dan Bandung merupakan bagian dari wilayah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, awal Desember ya, bahwa kita sudah ada instruksi kepada ASN dan semua perkantoran, baik di sekolah dan desa kelurahan di Kabupaten Bandung, itu dalam rangka meningkatkan dan selalu ingat pada nilai-nilai kebangsaan yang tentunya saat ini hampir rapuh. Nah, maka pertama sebelum melaksanakan mendengarkan lagu Indonesia Raya setiap pagi jam 7.30, kita terlebih dahulu berdoa berdasarkan agama masing-masing dan setelah itu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan pulangnya jam 4 ya, itu menyanyikan lagu daerah yaitu Halo Halo Bandung. Kewajiban menyanyikan Indonesia Raya setiap pagi sebelum bekerja dan menyanyikan Halo Halo Bandung sebelum pulang kerja telah dilakukan oleh aparatur sipil negara dan lingkungan sekolah sejak awal bulan Desember. Diharapkan masyarakat dengan adanya kewajiban tersebut bisa terus mengingat sejarah dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme. Rezitia Prasaja, Bandung TV.